prima donna. E senyum-la, ahà, que me mole. Senyum-la, ahà, que me mole. Senyum-la, ahà, que me mole. Assalamualaikum. Cepat jujur. Apa khabar semua? Menonton rancangan Prima Donna apabila wanita berbicara. Ya, jemput duduk, silakan duduk. Dan terima kasih juga kepada radio rasmi Prima Donna iaitu Radio Sinar FM. Kenapa tunjuk kat saya? Kenapa tunjuk? I follow, cakaplah. Yeah. Okey, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton di studio yang sudi datang dari Wangsa Maju dan juga Persatuan Insan Budi Bukit Beruntung. Yeah, terima kasih. Selalunya di Prima Donna ni, di awal-awal kami akan beritahu ke anda tentang seleksi Prima Donna. Apakah seleksi Prima Donna? Tapi kali ini kita buat luar biasa sikit. Oh, lain sikit. Ada sesuatu untuk ibu-ibu di Malaysia sebenarnya menyambut Hari Ibu satu dunia lah kan, di seluruh dunia menyambutnya. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua rakyat Malaysia. Kalau kita perhatikan penonton-penonton kita, kebanyakannya ibu-ibu, betul? Jadi kalau kita dah jadi ibu-ibu, kita kena gembira menyambut Hari Ibu. Tak boleh stres-stres, betul tak? Okey, saya akan ajar cara macam mana nak gembira. Untuk itu, kita ada satu aktiviti yang cukup menarik untuk ibu-ibu di sini. Okey, dengan itu kita nak persilakan Tuan Fauzul. Dia persilakan Tuan Fauzul. Silakan. Untuk melakukan aktiviti bersama dengan anda semua. Okey, ini dia Tuan Fauzul. Kelakar tak? Cubalah ketawa. Nampak dia orang ketawa kan, nampak? Bagus, bagus. Kan siapa yang stres? You stres ke dia orang stres? Saya pertama gembira. Okey, kalau nak tahu sebenarnya Tuan Fauzul ni merupakan pakar motivasi bagaimana kita nak menghilangkan stres kita dengan cara yang berbeza-beza. Bila sebut ketawa, orang ketawa tak pernah sedih. Pernah kau kita ketawa ke sedih? Pernah. Pernah. Menangis. Itu menangis. Tapi bila ketawa, selalunya ketawanya akan menyebabkan kita punya minda ni akan jadi positif. Jadi itu kesan antara kesannya. Dan bila sebab ketawa ni, dalam diri kita ni ada satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol inilah yang menyebabkan kita stres. Dan apabila kita ketawa, ini menyebabkan hormon kortisol ni menjadi rendah. Dan ini antara faktor yang menyebabkan kita jadi lebih sihat, lebih segar. Atas sebab patutlah saya dapat Tuan Fauzul pun sihat. Selain daripada bela sihat. Betul. Okey, okey. Menghilangkan stres dia pula boleh menghindarkan kita daripada dapat penyakit yang berbahaya kan. Ya, betul. Sebab dia bila sebut tentang ketawa ni, dia ni akan meningkatkan antibodi kita. Dan so, antibodi dia kuat. Untuk perempuan-perempuan cantik, banyak ada kat sini kan. Ini akan menyebabkan kita menjadi awet muda. Ha, itu dia. Lepas ni kita ketawa. Jadi kita nak Tuan Fauzul kita tunjukkan bagaimana kan cara kita nak ketawa untuk menghilangkan stres kita. Ada bukan macam step. Tadi, bukan macam tadi, okey? Okey, tunjukkan Tuan Fauzul. Okey. Untuk menekan kita ketawa, kita perlukan kerjasama semua. Boleh? Boleh ya? Boleh. Okay, kita minta semua diri dulu. Semua berdiri. Okey. Langkah pertama adalah kaedahnya, kita pertama sekali kita kena angkat tangan. Angkat tangan begini. Angkat tangan dan kita semua. Temukan tangan asal lain. Kenapa? Pada tangan-tangan kita ni, titik-titiknya ada titik-titik akupuncture. Yang mana apabila kita melekapkan antara tangan dengan tangan ni akan menyebabkan kita mengaktifkan titik-titik ni. Jadi pertama kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey. Kuat lagi. Okey. Okey, itu tepuk tangan. Okey, sekarang saya nak ajar teknik bagaimana untuk bertepuk tangan berirama. Bagaimana? Okey, tengok dulu saya buat. Pertama, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, good. Alright. Sekarang ni seterusnya, dah kita tahu bagaimana untuk bertolak berirama ni, kita tambah pula. Inilah yang kita terlebih ketawa bermulanya. Yang mana kita tambahkan, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Okey, kita tepuk sambil ni. Ho, ho, ha, ha, ha. Okey, seterusnya, bila kita ho, ho, ha, ha, ha ni, kita ho, ho, ha, ha, ha ni sambil lihat kawan sebelah.
Ha. Ha, contohnya ho ho, ho. Ha. Ah, itu berlebihan. Tak boleh. Selepas ni. Yang mana kita? Ho. Kami tengok kan sudah. Ho. Ha ha ha. Ha ha ha. Ho. Ha ha ha. Okay, good. Berikan tepukan. Okay. Yang kedua adalah kita akan melatih kaedah pernafasan. Yang mana tolong puan, kita kena mula dari bawah. Kita tunduk. Tunduk terus tunduk. Okay, biar tunduk tu. Okay, tarik. Lepas. Tak boleh koyak baju eh. Baju air ketat. Tambah sini je. Tarik. Lepas. Okey, tarik. Okey, tahan. 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 Lepas, ketawa. Ini dah boleh jadi apa? Jurulatih pagi. Okey, itu step yang kedua. Langkah yang ketiga adalah dengan kita menggunakan kaedah yang mana menunjukkan keanak-anakan. Yang mana kita buat ni? Bagus. 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 Yeay. Yeay. Boleh sekali? Boleh. Bagus. 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 Yeay. Ya, sekali lagi tepukan kemurah untuk Tuan Faizul. Bagus. Bagus. Yeay. Bagus. Bagus. Yeay. Kalau tadi kita dah menyanyi sikit terapi bagaimana nak menggunakan ketawa dengan betul, nak release stress, sekarang ni kita nak bawa anda untuk menyaksikan video klip yang cukup menarik, sempena menyambut Hari Ibu. Okey, sama-sama kita saksikan. Dialah prima donna.